بسم الله الرحمن الرحيم. Laki-laki yang siap menghalalkan hubungan berarti dia laki-laki yang lebih tulus, serius, dan sejati cintanya. Karena kalau dia gak sejati, pasti dia akan takut dengan tanggung jawab pernikahan. Kalau dia sejati, dia akan ambil tanggung jawab itu. Bukan cuma pengen serunya doang, tapi juga mengambil amanah dan tanggung jawabnya. Makanya kalau diputusin, diselingkuhin, ditinggalin, dikhianatin segala macam dalam hubungan-hubungan yang selama ini kita alamin, memang hubungan kita tidak melibatkan Allah. Justru Allah menyelamatkan kita dari lebih banyak lagi masalah dengan cara seperti itu. Solusinya halalin aja. Kalau kita mungkin udah siap nih menghalalkan, pasangan juga udah siap, tinggal ngelobi calon mertua. Bismillahirrahmanirrahim.